rasa berlebihan. Selanjutnya, desain punya tema baru untuk area kerjamu. Seperti apa? Let's check this out. Ingin menerapkan tema maskulin tanpa terkesan kaku? Galeri yang terletak di Jakarta Selatan ini punya solusinya. Meski didominasi dengan warna hitam, ruangan tampak menarik dengan detail yang apik. Terbuat dari material kayu dengan detail hitam di bagian tengah. Meja kerja ini cocok diimbangi dengan kursi bermaterialkan kulit untuk menambah kesan hangat. Untuk storage, terdapat rak berukuran besar dengan desain minimalis, cocok untuk membuat ruangan kecil tetap terasa lapang. Jika ingin storage yang lebih privacy, side table berbentuk brankas ini bisa kamu fungsikan untuk menyimpan barang pribadimu. Butuh lampu untuk penerangan? Yang ini bisa jadi pilihan. Seperti mini table lamp bermodelkan kaki tripod, ataupun hanging lamp berbentuk alat penyiram tanaman, cocok untuk menghilangkan kesan kaku pada tema ini. For your decoration, celengan berbentuk pena tak hanya berfungsi untuk menyimpan uangmu, tetapi juga menjadi tambahan dekorasi yang menarik. Atau patung ilmuwan menambah kesan nerdy look di area kerjamu. Menarik bukan? Kini, working areamu tak lagi terasa kaku dengan pemilihan barang-barang yang tepat. Sekian episode desain hari ini. Semoga dapat menginspirasi kamu dalam melakukan penataan hunian agar tertata menarik. Untuk besok, saksikan episode menarik lainnya di desain. Di jam yang sama, hanya di Net. For trying to reach the things that I can't see, but that's just how I feel.